Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yuhdilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah, doa dalam agama Islam merupakan wujud penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga bermakna wujud permohonan kita atas segala sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau berdoa adalah kesombongan yang sesungguhnya. Sahabat edukasi, sebagai umat yang memiliki senjata berupa doa, tentunya penting bagi kita mengetahui bagaimana kita memperlakukan doa, bagaimana kita memanjatkan doa, dan bagaimana doa-doa tersebut dapat dikabulkan dalam waktu-waktu yang disebut sebagai waktu mustajab. Waktu mustajab, yaitu waktu di mana doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting bagi kita mengetahui waktu-waktu tersebut, agar setiap doa yang kita panjatkan dapat Allah ijabah. Di antara waktu-waktu mustajab untuk berdoa tersebut, yang pertama adalah di saat hari Jumat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari Jumat Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Yang kedua adalah ketika berpuasa dan menjelang waktu berbuka. Pada saat Ramadan seperti saat ini, tatkala kita sebagai umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa, panjatkanlah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan kabulkan doa-doa kita tersebut. Dan keutamaan orang yang berpuasa, berbahagialah karena ketika menjelang berbuka puasa, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi pastikan sahabat edukasi semua untuk memulai proses berbuka puasa kita dengan memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mustajabnya suatu doa yang berikutnya adalah di sepertiga malam terakhir. Malam menjelang pagi ketika orang-orang sedang asik-asiknya tidur, sedang lena-lenanya dan sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, disitulah proses doa insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitu pula anjuran-anjuran kita untuk melaksanakan sholat malam, tahajud, sholat hajat, sholat apapun, sholat-sholat yang kita menginginkan sesuatu, sholat-sholat yang ingin kita harapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab berikutnya adalah di antara azan dan iqamah. Ketika kita mendengar kumandang azan, kemudian kita membalasnya, berdoalah. Sampai di antara azan dan iqamah itu, panjatkanlah doa-doa yang kita inginkan. Insyaallah doa-doa tersebut, doa yang kita panjatkan di waktu tersebut mustajab dan akan Allah kabulkan. Waktu mustajab berikutnya adalah di malam Lailatul Qadar. Malam yang bermakna 1000 bulan, malam yang hanya ada di bulan Ramadan. Waktu di mana sepanjang malam segala jenis doa dikabulkan. Maka manfaatkanlah waktu tersebut, carilah malam Lailatul Qadar dan berdoalah insyaallah pada waktu tersebut mustajab setiap doa-doa yang kita panjatkan. Sahabat edukasi, waktu berikutnya yang termasuk ke dalam waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita meminum air zam-zam. Pastikan ketika sudah ada segelas air zam-zam di tangan kita, berdoalah kepada Allah, mohonkan segala keinginan kita dan hajat kita, kemudian minumlah air zam-zam tersebut. Insya Allah, ketika kita minum air zam-zam, maka waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Berikutnya, pada hari-hari biasa, ketika turun hujan, adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Hujan berarti keberkahan dari Allah. Hujan bermakna rizki yang diberikan Allah dengan diturunkannya air di muka bumi ini.
Maka pada saat Allah sedang menurunkan rezeki berupa hujan, berdoalah insya Allah doa-doa yang kita panjatkan ketika hujan akan Allah kabulkan. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita memiliki sebuah senjata yang luar biasa. Senjata yang mampu menenangkan kita ketika kita sedang gundah gulana. Senjata yang mampu memberikan kita pertolongan ketika kita benar-benar pada titik terendah dan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Manfaatkanlah doa dengan panjatkan di waktu-waktu mustajab seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dengan memanjatkan doa di waktu-waktu tersebut, insya Allah, kemungkinan dan peluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar. Dan jangan lupa, sembari terus memanjatkan doa-doa baik yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat amal soleh sehingga kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu percaya bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan adalah wujud berserah diri yang paling dalam dalam sebuah proses berdoa. Untuk itu, teruslah berdoa, teruslah berbuat baik, dan teruslah beramal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.